Penggemar sepak bola, kita mau pertandingan baru ke sebelasan Maja. Maja Lengka menduduki posisi pelah utara dan baru ke sebelasan Os Indra Indramayu menduduki di sebelah selatan dan ini memakai kostum putih bercelana hitam dan dari kesebelasan Maja Lengka membuat kostum biru muda dari selera putih. Juara dari sebelah utara. Sementara itu juga akan memulai. Ya, yang itu dalam pertandingan di pasangan Bapak Dini. Sudah di sini. Dari kesebelasan ke sini ada Arman, ada Hartuyo, Bagi, ada Rubo, ada Haji, Firman, Aldi, Pas, Yogi, Gubu. Dan di sini ada Bang Mamat. Bola berada di kesebelasan Maja. Kemarin kami sudah dibolong dari kesebelasan
Maja, lepas dua empat menit bola pada pesan kepada Ejal. Hasilnya sebelah dan kemudian kepada Sanjo nomor 2 Anam di sana masih masih bola. Masih terbelah Sanjo terbunyi belakang. Masih tetap berhubung dengan ke kiri dari pemain di sebelah bola Yusuf. Dan di sana masih di pemain dari Imran. Masih dengan nomor punggung 8 di sana sebelah Rosai. Masih masih bola dan bukan lebih tidak kembali dari Sindra. Masih masih bola di sebelah belakang. Di sana ada nomor punggung dengan nomor 11 Sanjo nomor 13 Sanjo Budi. Langsung saja masih mendapatkan nomor punggung 8 ke samping sebelah sana gelandang kanan. Nomor punggung 8 dengan nomor 11 dari Yusuf. Yusuf perebutan dari Mas Yusuf. Yusuf kembali ke atas nomor 17. Masih masih marah Yusuf. Masih kembali nomor punggung 8. Sementara kanan yang berikut dari sana pada nomor 12 ini. Masih kembali ke kejar kembali ke atas Inter melakukan serangan. Dan di sana ada nomor punggung 11. Sementara kanan yang berikut dari nomor 12 ada Uga. Bagaimana itu masih berikutan ikan pada Yusuf. Masih berikutan dari bola sini. Sampai sekian kerana kiri masuk ke depan. Nomor punggung 9 masih bola. Datangnya bola para saja dihalin saja masih di panggung kali sementara kali ini. Masih berikut lagi dari PS Indra. Oh terlalu sama terjadilah pelanggaran saudara-saudara atau di sana tergeletak pemain dari Maja. Siapakah di sana yang tergeletak pemain dari nomor punggung 13 di sana nomor punggung Budi Rudi sudah bangun kembali. Terjadilah tendangan bebas akan dilakukan di sana sebuah gelandang kiri yang diserahkan nomor 3 Amran. Masih bertengkar kepada rekan di sana nomor 8 Presiden Yusuf. Siapakah yang akan melakukan di sana di depan nomor 11 saudara Cece dan Edo Eko. Sudah dilakukan bagi saudara itu tangkap sama jaga gawang dari kesebelasan Mas Indra Yoto Arma. Sementara bola itu masih lakukan pada rekan berikan yang sudah Armas Nokio. Ya langsung saja keluar pasal nomor 22 yang sudah berhasil. Masih kosong kalau nomor di sana berputar saya. Masuk-masuk bola namun belum berhenti. Nah masuk-masuk oh terjadilah pelanggaran kembali nomor punggung. Ujung sudah firman. Akhirnya terjadi tendangan bebas terlebih itu kesebelasan Maja. Alilan cangan-cang ke belakang. Maja akan melakukan tendangan bebas dari ketahuan nomor punggung 5 sudah dilakukan ke atas bola terlampau tinggi. Bola sudah keluar lapangan dan jadilah out gawang penjaga Arma dari kesebelasan Mas Indramayu. Sementara bola diletakkan di sana pada rekannya nomor punggung 16 Soyo. Dia masuk pada rekannya. Oh, tembol saudara nomor punggung 2 di sana ada Dacu. Terjadilah tendangan bebas kembali untuk kesebelasan Maja. Sementara kali ini di sebelah nomor 3 saudara Rudi akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Rudi ancang-ancang ke belakang. Siapa yang akan dituju diri? Kedapan dari lima garis penalti di penjaga gawang Arma Potong Mabung langsung di penjaga. Langsung saja dengan bola lagi. Apa dibiarkan saja si kulit bundar melaju kencang sekali ke arah kiper penjaga gawang Arma yang terlalu tinggi. Tidak dilakukan dari rekan pada lawan pemirsa cerai. Lalu saya Yogi, Yogi mati, Yogi, Yogi masuk-masuk bola. Datang-datang lah. Lalu bertunggu sembilan. Dia yang terangkat tersebut. Kuali Yogi mari sudah mengangkat bendera yang sudah terlalu tinggi. Akhirnya terjadi. Tendangan bebas kembali itu ke sebelasan Maja. Lawan pemirsa 8 seluruh sini. Pada rekannya pelan sendek saja kembali nomor 13. Langsung saja di sana ada Irin. Dan langsung pada rekan maka tahu menurutkan nomor punggung sebelah berputar di sana masih berkata nomor punggung masih berkata nomor punggung masih berkata nomor punggung sebelah sementara kali ini ada Cece, Cece merasa pala berkata pada rekannya Mas Radi masih merasa pala ke depan akhirnya dikulit bundar keluar lapangan terjadilah tendangan gawang untuk kesebelasan Indramayu menjaga gawang saudara Arma. Masih bola dimainkan, sudah pendek saja kepada bek kanan yang dituju pada Tio. Di sana ada Bahar. Bahar masih mencari rekannya ke belakang ke Arma kembali penjaga gawang. Langsung sama ke nomor punggung 16 di sana. Ada Firman kepada nomor punggung 23. Masih masih sembara bola saja satu keluar lapan terjadilah lain barang ke dalam. Saudara David yang akan melakukan lompat ke dalam tapi dikasihkan kepada rekannya.
kembalikan lagi. Kita telah bukan datangnya yang dituju di sana. Indra, main dapat Indra, Maestra, tapi beberapa saja. Sambal kembali. Baru baca, masa lama sebelah. Ayunda Kajinya nomor 8, pada Nafis, pada Tunggu, Riku, masih perlu. Siapa suka sebelah, dan dulu, baru berdua semua. Masih bukan susah nomor kumpul pemain dari Maja, tapi dihalus oleh nomor punggung 4 dari sebelah Bahar. Bahar pada rekannya setor gelada kanan menurut sebuah tuan semat masih di halo saja perlu dari kesebelasan dari wajah majuk kali serangan dari berdua baru di rode lagi kepada rekannya ke belakang di sana ada imam imam dalam barangnya nomor 14 medan Yusuf Yusuf kembali ke nomor 17 masih Yusuf Yusuf berkata di sana berkata dari ke belakang dari masa nomor 19 masih halo satu pas Indra masih berkata di sana Yusuf kembali dari nomor 23 Soroci juga kembali masih baru serangan dari Maja, Maja langsung saja ke belakang. Di sana terjadi, gol ke sana lebar pemain 17. Tiba terjadi kalau buang sampai tergeletak pemain dari Maja. Nomor punggung 3 di situ saudara. Rudi tergeletak di sana. Ya, sementara Maja sudah bangun kembali. Rodi dari Majak ya sudah baru kembali masih bagian kaki masih merasa kesakitan. Bukan balas susah buat tuan penjaga gawang. Tiga pemainnya telah saja pada rekan yang dituju pada nomor punggung 16 sementara kali Indra Pesindra Mayu. Udah itu nomor 2 sempalan dari VWS Maja. Nomor 2 itu VWS Maja sempalan dari Maja. Nomor 2 itu kembalikan lagi. Nomor 2 itu nomor 2 masih. Akhirnya bola keluar sendiri. Tomcat lemparan ke dalam masuk ke sebelasan Pengindra Mayu. Lagu ke nomor punggung 2 sudah menggeru lagi. Masih masuk bola ke belakang nomor punggung 3. Bisa melakukan baik nomor 19. Ke belakang pada setengah. Langsung sempat mereka dulu tergelada ke nomor 2. Berdua. Masih dari serangan kembali di 7. Tapi sana berikut kembali sembarangan dari Julian luar kami sebelum masih menjual bola sembilan belas sudah bertahun tahun sudah mama mama kepada mama ini di sana mama kepada mama masih dikejar kembali dari Julian dari Pak Sindro kembali kembali ke belakang di situ lagi nomor dua yang melakukan lompat tengah di sini dengan kepala dan dikejar kembali oleh pemain pemain serangan kembali oleh Indra kembali lagi pada rekannya datang ke bola ke tengah masih berputar sampai nomor 17 CC masih masih mama kembali dari bekan dan sementara Bahar Bahar masih ada baru sebentar akan menunggu masih yang dituju dan tergelandang di sana dari saya salah Indra lagi yang mereka bisa mau dari Rudo hampir saja dia ada pemain di belakang saja bola dibuang saja terjadilah sepak pojok yang perdana atau pertama untuk kesebelasan Pes Indra Indra Mayu. Kalau punggung dua yang akan melakukan sana ada Dasir akan melakukan buat rekannya sudah dilakukan sudah masih dikejar kembali sekarang langsung di dalam balai Pes Indra apalagi sama nomor 28 langsung nomor 28 diganggu pemain dari Maja langsung kembali serangan nomor 11 kebelakang kembali pada mama pada Cece masih masih bola nomor 14 pada Yusuf Yusuf kembali masih nomor 17 sementara lima pada Aik Aik Kancil kemudian nomor 28 kembali kepada Aik Kancil Aik langsung datang ke tengah masyarakat mereka ya Yusuf kepala tapi dia masih intern dari serangan nomor 17 sementara kepada Haji Haji pada nomor 9 langsung dari nomor 9 dia melakukan dari sudah Haji 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 ke belakang lagi pada Tio Tio depan pada Bahar langsung dari kembali ke Bahar Pes Indra masih masuk bola nomor 27 sementara Firman Firman ke belakang lagi nomor 16 sementara Tio Tio maksudnya kepada nomor 17 kepada David David kembali kepada mereka nomor 27 sementara Firman Firman kembali ke belakang dibiarkan saja bola diberikan dapat jaga gawang saudara Wahid akhirnya bola ditimang-timang di sana dari Maja saja dilakukan datangnya bola ke tempat sebentar rekannya terlalu deras akhirnya penjaga gawang Arma dari Indra Mayu
menangkap bola dan sedang dipermainkan di sana, bola sudah ditimbang-timbang, lawan pendek saja mereka menyumbang sementara kami ini, maksudnya pada penyakit tabung kio yang dikasih, api dengan pemain pengutu 8 saudara, pasunya Sony, Sony Han mempersenya dengan sementara wajah wajah sementara Ruki, akhirnya dengan pemain sementara ditangkap dengan penjaga gawang dari pria, langsung membangun serangan kembali dari saudara Tio, Tio kepada saudara Bahar, Bahar mengeluarkan nomor punggung 11 menjadi 7. Hati Bahar masih wasai bola. Awas sumber ke belakang kembali di posisi 12. Ke belakang lagi. Masih wasai bola dari ekor Belanda di kanan. Masih terkotak-kotak memberi ke bola ke belakang. Kepada jaga gawang saudara Arma. Arma kembali kepada rekan sektor belakang saudara Bahar. Kepada rekan dari posisi ke belakang. Masih wasai bola dari ekor Belanda. Masih bola. Datang kencang sekali. Tapi di halaman berputar nomor punggung 8 sementara dari Sony bau dalam kali masih di kita nomor punggung 4 dari seri punggung adalah Bahar kembalikan lagi pada penjaga gawang Indra Mayu Arma langsung saja yang dituju back kiri masih masuk bola nomor punggung 6 maksudnya kepada nomor punggung 2 saudara David kembali serangan kembali pada rekannya maju juga sepuluh sementara dari Indra sebelah ke nomor punggung 16 masuk bola sementara dari Tio Tio lagi pada rekan nomor punggung tiga di sana masih sebelah Rindo langsung udah dituju masih juga dari kembali masih dikatakan masih di sampai tiga langsung dikatakan kembali dari mana yang berujung deh mau tidak terjadi pelanggaran saudara maka terjadilah tendangan penjuru akan dilakukan oleh kesebelasan Mas Indra Mayu di sana ada siapa yang akan jalan dengan nomor punggung 13 di sana ada Rudo yang akan melakukan tendangan penjuru Mas Kap Sekor Kesentesan di babak yang pertama ini sekitar 10 menit Rudo mengatakan sudah dari tengah di sana itu berkembali pemain bajang berputar nomor punggung 17 langsung bisa mengejar bola sementara saudara banyak dan mengatakan ketik Aik masuk bola Aik kacil ke belakang nomor punggung 6 yang sudah mengejar saudara ini sebelah dalam ini dan nomor punggung 14 sementara kali sudah shoot yang sementara Aik masuk dengan mengatakan bola yang dikatakan nomor sebelah karena tanda kita mengalami karena memang gandal pemain dari Pas Majat, nomor punggung Pas Yusuf, dan nomor punggung 6, yang digajar Barto. Pak, tak kebantok. Ya, bangkap. Karena akan dilakukan nomor punggung 6 dari Majat terbangkok Ubi. Ubi akan melakukan tendangan dari terbangkut dengan kaki kiri melihat tengok kanan kiri dan balasan siakan dilakukan serupa langsung datangnya bola tinggi sekali dibiarkan saja bola keluar lapangan terjadilah tendangan kalau untuk kesebelasan Indra Mayu sementara sudah dilakukan kepada saudara Bahar yang mengalir bola masuk pada mereka pada Tio kepada seperti Dedi jadi masih bola datang yang berpuluh 13 dikata yang berpunggung 10 selama Mamat disapu saja pemain dari PS Maja dari bek kanan saudara Lisho akhirnya terjadi lemparan ke dalam untuk kemenangan bola di sebelah timur nah bola tenang bal di bek kanan kali ini akan terjadi lemparan ke dalam sudah dilakukan datangnya bola pada Mamat tapi juga sudah bergelan negara dibiarkan saja bola terlambat tinggi akhirnya keluar lapangan terjadilah tendangan yang untuk sebelasan Maja secara baik akan melakukan tendangan bawang ancang-ancang ke belakang siapa yang dituju masih kepada mereka yang dituju nomor punggung 11 tapi dari nomor punggung 2 dan Pes Indra terjadilah kontrol sudah dilakukan datangnya bola sudah berbisa 19 menggunak masih dipayangkan sementara 19 sementara 19
Mamat akan melakukan tendangan penjuru. Di sana ada penembung juga sudah ada di sana ada ilmu. Acara coba Mamat ke perlambat semua pada rekan serta Mamat ini berapa? Di satu saja ada hasil kebelakan kembali pasir yang ditujuh. Di satu saja pada majuan membangun serangan dari penipu langsung nomor tunggu 11 mengejar bola sementara kali ini berbukaan di sana masih berbukaan di sana dan bunyi hampir saja akhirnya dalam lubang lapangan terjadilah tendangan gawang. Bola-bola. Waras. Penjaga gawang Arma melakukan depan kepada gawang pada Soni. Mas berkata Soni melakukan bola dengan jantik saja. Mas berkata ke tengah dengan Miso. Mas berkata bola dengan berputar di sana. Masih berkata bola. Datang ke bola berputar di sana. Masih berkata bola berputar di sana. Masih berkata ke belakang sekarang gelandang kanan dari. Masih berkata bola dengan 7 mama. Tapi berkata bola 17 di sana Firman. Firman kita menemukan sementara dari orang di buang saja. Pemain dari maju nomor 14 Yusuf telah kumpul kanan bola-bola di sana akan melakukan tendangan penjuru kembali dari kesebelasan Indramayu nomor punggung 2 di sana ada David. David akan melakukan tendangan penjuru sementara sudah dilakukan siapa yang dituju Anjaga di sana. Awas ada datangnya bola pertandingan di sana tapi ini Yusuf juru kembali dari udara itu berakan dari Vincent Maja kecocor kembali banyak yang syarat dari Indra dari David David ke tengah Yusuf bisa jalan pembang Maja nomor pengantar pula sementara sekali Yusuf lalu yang nomor punggung 3 sebagai jalan dari sementara Iman Iman kembali masih Iman dari Maja dari sana nomor punggung berkecocor kembali dari Indra Yusuf bisa jalan sementara Iman Iman masih masuk bola masih Rudi Rudi masih orang nomor punggung Yusuf kembali nomor Bapak-bapak, kembali Iman kembali. Kembali dengan kasih silaman. Akhirnya boleh keluar apaan. Terjadilah lemparan kebalan. Untuk kesebelasan Bos Indra. Membelakar. Nair bukan di kuat pasang ke kembali 11. Berbentang di rumah aja. Langsung bersekali. Di samping sarim nomor 11. Masih wasa berkecece. Langsung saja ke depan. Di samping nomor 9. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Masih berlewat Mamat. Bisa. Hampir-hampir saja. Terlalu tinggi bola tersebut. Akhirnya dibiarkan saja penjaga gawang dari maka terjadilah sepak pojok kembali untuk kesebelasan Kais Indramayu di sebelah nomor punggung 13 dari Indramayu nomor punggung 13 Rida kasih tembakan ke bola terasa bagus sekali. Di sana tidak ada pemain dari Indra. Tambang dari rekan yang dikejar kembali nomor 26. Sementara pemain musim nomor 22 Bapak. Dari Bapak pada rekan nomor 19 Sendara Yusuf. Bisa kembali kepada rekan Sony. Nomor punggung 3 Sendara Rindu. Rindu. Tapi rekan nomor punggung 8 masih masuk pada Sendara Sony. Sony kembali. Rindu kembali. Kenapa dia mau nomor 2 sebelah Sendara Yusuf? Akhirnya penjaga gawang dari kesebelasan Indramayu Arma kembali membangun serangan dari Vos Indra nomor punggung 2 terbesar belah ke belakang kembali sekali lagi masih nomor punggung 2 lagi langsung saja di sana ketemu masih di dalam balik sana Mamat yang dikasi kurang sama kawan Sony selama di bola merebut udara akhirnya terjadi pelanggaran kesebelasan Maja sehingga pelan saja masih dari area berbunyi
Irman masih tak berdekat masih berdua. Tiga kurang serangan masih bola. Nomor 17 terus berada Irin. Masih masih bola. Masih Irin berpatah di sana. Nomor 28 Nusan pembawa gelam 6 miliar di kawasan nomor 11. Lupa sebelah cecah dikejar. Habis itu sudah keras sekali pada jumat nomor 24. Mengejar bola di sana ada Bahar. Bahar kembali nomor 11 Haji. Haji kembali nomor 23 di sana ada Aldi. Aldi Haji kembali. Siapa yang menuju Aldi? Aldi masih menjaga Rudo. Masih Rudo mau serang. Rudo masih masuk bola sebenarnya Rudo. Rudo. Kata dari nomor 28 kepada pengejar bola sebenarnya dari nomor 22. Tapi saya kumpul di sana. Terjadilah tendangan bebas nomor 14 dari ke 11 dan 14 saudara Yusuf terkena pelanggaran tembol. Terjadi tendangan bebas untuk ke 11 dari Indra Bayu. Nomor punggung 17 saudara Firman yang akan melakukan tendangan bebas. Ancang-ancang ke belakang. Siapa yang dituju di depan di sana ada nomor 28 dan 27. Ada wabak nomor 10. Sementara ancang-ancang ke belakang. Iya, 1, 2, 3, 8, 4, 5 main di sana berbunyi. Kencang sekali. Dika bisa menjaga gawang. Di sana berbunyi yang kali. Dari dalam kembali. Masih pasang yang indah ke belakang. Ada berbunyi Cece. Cece juga bisa menjaga gawang. Bola berbunyi Bahar. Bahar berbunyi tanah. Guru masuk bola. Ke belakang saja menjaga gawang. Arma selalu cepat menjaga bola. Orang sangat masih nomor punggung 19 dan Haji kepada rekan-rekan ke belakang Haji kembali. Masih baru nomor punggung 23 sebentar dari Aldi. Aldi masih bola ke belakang kepada maksudnya kepada Bek Tanah Surah. Tio mohon mereka kepada rumah. Langsung saja sebenarnya pegang Rido masih bisa bola kaki di depan saja sebentar nomor 23 sebentar dari Haji. Rido kembali ke belakang nomor Cece masih bola kaki di kandang juga menjadi di udara. Langsung nomor punggung 16 menambar bola masih bisa bola kepada rekannya. Di sana ada Aldi kembali ke berbagai nomor 17 sama masuk ke Aldi oleh sebenarnya ini tengah maksudnya di sana nomor punggung 19 Aldi langsung saja ke belakang nomor punggung 13 di sana masuk saudara Rudo langsung ke belakang nama sebenarnya mana kurang cermat bereng akhirnya si kulit punya terlalu jauh. Agar biarkan saja kelompok tinggi di musuh penjaga kawan dari kesebelasan Majake. Raib meletakkan bola ancang-ancang ke belakang. Datangnya bola ke tengah. Maksudnya kepada rekannya Florek Sece. Kurang sangat dihalau dari kesebelasan Indra Melu. Nomor 19. Kembalikan dari nomor punggung 3. Sementara saja Aldi. Kembalikan kepada rekannya. Nomor punggung 17. Bagian Firman. Firman kembalikan ke 3. Firman 17. Dari Firman Balkok. Baik berebutan di sana. Nah seperti ini. Akhirnya melanggar dari Bayu. Terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan dari Majka. Nomor punggung 8 Sony akan melakukan tendangan bebas. Itu juga nomor punggung 13 saudara Karim. Datangnya bola belakang saja. Ke belakang tengah. Bola ke tengah. Ditelan saja bola ke tengah dari Hingga Mayu. Bawah serangan kabel seter gelandang jaga Bahar. Bahar kembali ke tengah David. Langsung saja ke tengah yang dituju di sana. Bukan lewat kawalan dikejar dengan perbuatan sana ini sangat kencang sekali Yusuf. Yusuf ke tengah masih dengan kebola ini fungsi jelas. Kalau mau banyak, Mamat masuk bola. Saya masih mereka dulu. Bahkan beberapa kena. Mamat yang dulu. Akhirnya Mamat mendorong pemain dari Maja nomor punggung 13 ada Irin. Terjadilah pelan saja nomor punggung 8 masih bola sebagai Sony kepala personel 17 langsung saja terlekan secara baik Rudi masih tampil kepada rekan nomor punggung 19 saudara Ega nomor punggung 8 masih bola saudara Sony kembali nomor punggung 8 Yusuf akan bagian serang Yusuf ke belakang rekannya di kaca soal bola masih dibiarkan saja terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maja Yusuf kepada rekan nomor 24 Yusuf 8 Pancar Engga masa bola terpengar siapa Yusuf 1, 2, 3 pemain nomor 29 membeli serangan bola 3, 2, 3 nomor 24 ke belakang kabel nomor 28 Sony saya nomor 29 saya makasih bola. Oh
kena kakinya sendiri, bola terlambung sudah meninggalkan lapangan, maka terjadilah aut gawang kembali. Maulun merubah kedudukan, masih tetap imbang 0-0, tetap genap. Dan kembali sebelumnya, kita jaga kawan Arema sudah berubah kembali di sana ada Bahar dan Tio. Sementara kembalikan pada sebulan yang kami jaga Tio dan Rudi. Kembalikan lagi pada Arema di sana ada Yogi. Yogi masih dengan nomor 27 bersama Firman. Firman dengan semua ini dengan saya bola. Tapi Firman nomor 28 sementara kami Yogi. Terlalu jauh untuk biasanya terjadilah lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maja Yusuf akan melakukan Yusuf kepada rekan yang berhubungan warga Yusuf kembali Yusuf Yusuf bola keluar lapangan terjadilah Dahud akan dilakukan kepada Mamat yang juga berkelak belakang ke dalam dua Andorudah masuklah sebola terputus kembali berputar 1-2 tinggalkan nomor 26 masuklah sebola nomor 19 masuklah nomor 23 ke belakang lainnya nomor 19 negara Tio masuklah sebola nomor 22 masuk ke belakang ke belakang negara Galo Bahar masuklah sebola nomor 22 Haji masuklah sebola ke belakang terlalu tajam dan dapat bola peluang ke arah nomor punggung 8 akhirnya bola dibiarkan saja sana Kang Dodi bola keluar di belakang dengan Yusuf kembalikan pada rekan nomor punggung 14 berani masih di dalam sana perbuatan Sokso yaitu kembalikan nomor punggung saudara Eja Eja keluar sana ke belakang kembali nomor punggung 3 dari saudara Ain dari masuk wasit bola ke belakang nomor punggung 6 di sana masih perbuatan atau perbuatan di sana saudara Eko agak warna perbuatan Yusuf, Yusuf nomor 28 sementara Oswa kurang terlak bola terlaku melemparan ke dalam untuk kesebelasan dari pes Indra Kayu David, David kepada rekan yang berpung 17 masih ada seorang pung 17 saudara Firman Firman nak juga kepada rekannya berwarna di udara masih perbetan di sana 1-2 tinggal kalian perbetan di sana 1-2 pelanggaran waktu 2 pemain akhirnya terjadilah tendangan bebas nomor punggung 9 bergerak ke sudut kembali Yogi akhirnya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan pes Indra Bayu di sana ada saudara Aldi dan ada nomor punggung Yogi yang akan melakukan tendangan bebas apakah Aldi bebas atau Yogi yang akan melakukan tendangan bebas ke arah nomor penjaga gawang Yogi ancangan sangat tengah sudah dilakukan datangnya bola berhubung jatuh di negar ke bola nomor punggung 8 di salah saya tergelandang kami sementara kalau melalui air sudah dilakukan dari tengah anda cukup kanan dari Soren Maja langsung saja di sana Arsoni langsung ada bola tapi kandas dari pemain dari Indra Bayu tapi sebab bisa masuk bola ini kejar ke bola sama bola akhirnya Mamat dari PS Indra menjebolkan gawang maka lahirlah sudah sembilan Yogi wah Mas Yogi lamangkan bola Mamat yang telah menjebolkan gawang dari pertahanan dari Maja berbagai serangan. Sese langsung pada rekan nomor 28 kepada Spain masuk pada Yusuf perbedaan perbedaan nomor 26 kembali ke Yusuf lagi Yusuf kembalikan kembali kepada rekannya kembali nomor 26 lagi langsung dari kembali masih dengan sebola terbelah mengganjal pelanggaran Mamat ini terjadi terkena kartu kuning nomor punggung Adam terletak saudara Pak Ubi saudara Ubi dari sudah bangkit kembali akan dilakukan nomor punggung 3 saudara Ubi akan melakukan tendangan bebas untuk kesebelasan Maja ancangan cakulangan Ubi datang dan berada karena maksud pada rekan yang berbeda dengan beberapa detik akhirnya dibalas dengan sundulan Morris dari pemain Maja. Dia akhirnya
umpannya sangat perlu kembali. Ayo. Yo. Ya. Ya. Nomor 23 sempat. Nomor Ir. Yang telah menimbul lawan diputus saja. 1-1. Sudah dilakukan tes Indra langsung saja. Latanya bola ditangkap penjaga gawang sejarah itu. Kembali melalui serangan dari Majen Hidupan.